Sebagai bentuk perhatian kepada para pelaku UMKM, pemerintah Kota Tangerang terus mendorong produk-produk UMKM agar dapat bermain di pangsa pasar lebih luas. Saat ini, para pelaku UMKM harus senantiasa melakukan inovasi dan kreativitas agar produk yang dihasilkan dapat diterima di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang terus berupaya menjadikan UMKM semakin baik lagi, seperti memberikan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku UMKM dengan harapan agar pelaku UMKM mampu bersaing di era digital dengan memanfaatkan keberadaan teknologi. Jadi kita ingin mendorong mereka masuk semua pasar yang ada, baik pasar online, pasar lokal, dan regional, dan sebagainya. Apalagi tadi ada dukungan dari PT Indomaret yang memberikan kesempatan mereka juga untuk memasarkan di gerai-gerai Indomaret. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar dalam rangka meningkatkan penjualan dari UMKM itu sendiri. Setelah bekerja sama dengan minimarket Alfamart, kali ini Pemkot Tangerang melalui Dinas Koperasi dan UMKM turut menggandeng Indomaret. Kerjasama ini diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM agar lebih berkembang pesat lagi. Untuk produk UMKM memang kita dorong bisa masuk ke Indomaret, ya, memang melalui seleksi yang ketat dari pihak Indomaret. Nanti ada materi yang kita sampaikan melalui merchandising department Indomaret yang sesuai dan produk tersebut dibutuhkan oleh warga atau masyarakat yang ada di sekitar Indomaret akan kita terima. Kita akan jalan bersama dengan UMKM yang ada di Kota Tangerang. Dalam kesempatan ini, 5 pelaku UMKM Kota Tangerang turut mendapatkan bantuan berupa gerobak. Tim Liputan Tangerang TV.